gue nonton konser belum kelar, tiba-tiba udah disudahin. Konser apa? Konser apa? Bring Me to Horizon. Oh, BMTH. Itu satu-satunya gelang konser yang tiba-tiba abis dipakai, gue copot. Biasanya gue emang gue tandem lah 20 lagu. Lagu terakhir Drown. Tron. Ya. Oh, Tron. Lagu terakhir Tron. Ya. Nah, sebelum Tron baru Drown. Ah, terus? Terus? Nggak harus. Ya terus ngapa colek-colek? Cara-caranya gimana ketika dia ngap? Lu apain dia? Lu ngap. Napas pernah. Dia yang ngap, bukan gua anjing. Iya, oh dia ngap. Untung ada ini Pak, pompa balon. Hah? Pompa balon yang itu. Iya, terus lu masukin ke mulutnya. Iya, gua gini-gini. Pompa? Iya. Pompa balon lu masukin ke mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sadiq? Alhamdulillah masih baik Bang Pres. Sehat selalu ya. Sehat, apalagi Bang Pres nih kayaknya. Selalu sehat. Hari ini agak ngedrop. Kenapa Bang Pres? Lagi-lagi karena industri? Aku tidak pernah mau menyalahkan industri ya. Cuman ya mungkin lagi ada aja rezekinya Sadiq. Ya, begitu. Ya biar tuh kreasi makin maju. Di sisi lain bersyukur, di sisi lain aku capek sedih. Aku nggak kuat sedih. Tapi, oke Pak, langsung Pak, gas sikat. Agak lain Gemini itu nih. Ya aku kan udah aku bilang, aku kalau sama orang lain nggak bisa aku mengeluarkan isi hatiku. Kalau sama Sadiq kan semuanya aku kasih. Masa sih? Iyalah. Dalam apa yang enggak kujujur, apa yang enggak kujujurkan sama kau? Ya Bang Pres lagi sibuk-sibuk industri TV kan, udah masuk TV sekarang. Terus sekarang masuk band Close Head pula. Iya. Ya kan? Selendang Pita juga ada, Close Head juga ada. Selendang Pita juga. Iya, industri juga jalan. Emang ngeri Bang Pres. Enggak, bukan masalah ngerinya Sadiq. Aku mengikuti air yang mengalir deras. Itu. Sampai kemarin kalau di mana tinggal jadinya? Masih di situ. Enggak jadi pindah, katanya mau pindah. Enggak jadi. Kenapa enggak jadi pindah? Belum jadi maksudnya. Enggak jelas. Kata emak di situ aja dulu gitu. Sementara. Berapa bulan? Ya, sampai kita pindah ke Bintaro. Ke Serpong. Si Rin udah duluan pula tinggal di sini. Gimana tuh Rin? Pindah ke Depok dia. Iya. Ini kejar setoran, ini harus jalan terus Bang. Kiri. Kenapa kiri? Belum ngobrol. Lah, lu gue sama kayak wakwaw, gimana sih? Terus siapa yang nyamain ini? Gue mau ngajak ngobrol, sabar apa? Belum opening gue. Nah, makanya gue tadi, ini orang ngapa sih? Bentar. Gue kayak orang meneng sendiri. Tapi Sirin pasti tinggal di sini. Iya, Depo kan. Sadiq juga tinggal di sini? Ya, rencananya. Kan ceritanya emang gitu, Mare. Oh. Ngobrol juga. Ya, kalau menurut aku lebih cocok tinggal di sini, Sadiq. Lah, belum kelar ini. Hah? Belum kelar. Ini mau nanya. Sabar. Sabar dong. Sabar. Bingung aja. Ya gua juga masih mikir pertanyaan apa. Karena udah sering banget ketemu sama Lutin. Enggak, Ding. Udah lama ya? Sangat lama. Ini kita juga pertemuannya pada saat yang angkot awal-awal. Iya. Sampai yang dijadiin dirombak sama Pimairit kan. Nah, terus habis itu kan pas tinggal di sini tuh. Iya. Emang lebih asri kayaknya di sini Bang Pras, pohon-pohonnya banyak. Aku juga mikir gitu kalau di, aku tuh nggak tahu kenapa kalau di Serpong tuh agak gimana gitu. Enak kan? Enak pasti kalau di Serpong. Enak. Kalau menurut lu, nggak gua mau nanya nih. Kalau menurut lu, kalau menurut lu, enakan tinggal di Depok atau di Serpong? Coba deh, lu pikirin dulu. Tapi gua mau ngobrol dulu nih. Nah, kalau saat ini kalau di Serpong tuh emang lebih enak. Ini gua ngomong, gua. Iya. Gue jawab. Oe. Tepuk tangan buat Dustin. Gue gak tahu nih ya, masukannya kemana nih, Emang lu sama wakwo beda? Hah?
Emang lu sama Wako beda? Nah, masa gue dicamai sama tutup gelas sih. Ya Allah. Kan lu gelasnya. Tutup gelas. Iya, tutup gelas, tapi gelas dia doi. Tapi gelasnya emang benar-benar baru, Pak. Kalau lihat kan nggak ada isinya tuh, kosong. Ya. Oh, lah ini ada siapa ya? Ah, Bang Bale ya. Lah, Pras, gua. Hah? Gua lagi ngerup, lu lihat deh. Gua ya hilang. Enggak usah pakai bukti otentik. Ini tetap mau ditanya ini. Ini tetap ditanya lah, kita udah di sini ngapain ya tiba-tiba ya? Ya, ini lah ini kontaknya gimana sih ini? Udah. Ini sekali lagi ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Oh, tadi belum dicek. Halo, Dustin. Oh, iya, halo. Gimana Dustin. Kabarnya, Dustin? Anak-anak KPR di belakang nih. Ah, anak-anak KPR? Kelab- apa tuh? Kelompok penerbang roket. Anjir, iya lagi. Kok lu paham banget? Gondrong-gondrong sama bro. Bentar, sebelum gondrong-gondrong. Tangan lu juga gondrong nih. Anjir, ini udah berapa? Banyak banget ini, Tin. Banyak banget. Udah hampir... Ada berapa ini, Tin? Hah? Ini udah ada yang lu copotin belum? Baru kemarin. Apa? Tumen-tumenan, gua baru nonton konser biasanya udah gua buat kenangan, gua buat cerita. Iya, nah, iya. Kemarin baru gua pakai langsung gua tes, gua copot. Kenapa tuh? Kenapa? Gua gimana ya merasa Melly Goeslaw, Pak. Melly Goeslaw. Iya. Kayak ngerasa digantungin. Ya. Karena karena belum, gue nonton konser belum kelar, tiba-tiba udah disudahin. Konser Pak. Apa? Konser apa? Bring Me to Horizon. Oh, BMTH. Iyo, itu satu-satunya gelang konser yang tiba-tiba abis dipakai, gue copot. Biasanya gue emang gue tandem lah. Gua karena disini. Karena lu kesel. Tidak ada kenangan hal-hal yang bisa dikenang sama sekali sih itu, Pak. Tidak ada kenangan hal-hal yang bisa dikenang sama sekali. Okay. Hanya bisa menjadi the moment of the moment trauma in the day. Apa itu artinya tuh? Moment trauma pada saat itu. The moment trauma in the day. Oh, the moment trauma in the day. Panic attack ada. Terus scary. Scary, menakutkan. Feel scary ada. Feel scary-nya ada. Ada. Terus? Sama... Minum dulu. Oh. Nah, pelan-pelan. Apa yang lu rasakan lagi? Yang gua rasain, kayak macam... Summer forget. Anjir, ngomong baik-baik aja bisa nggak sih? Lu merasa menakutkan di situ, terus mengerikan. Summer ya kan? Forget. Apa artinya? Apa artinya? Keringetan. Apa namanya? Keringetan. Enggak summer tadi. Summer forget. Kalau misalnya keringetan. Kalau misalnya kering, istilahnya gara-gara cuaca lagi. Summer. Forget. Keingetan. Ingat. Wow. Forget kan artinya lupa. Remember baru ingat. Oh iya itu enggak baru ingat. Summer remember. Bagus jadi nama band tuh. Apa namanya? Summer remember. Kan remember of today udah ada. Tapi summer remember keringetan, Pak. Artinya kalau digabungin jadi kita emang kalau misalnya lagi ojejing kan sekalian olahraga di situ. Iya, betul. Iya kan ya? Maksudnya olahraga sehat, musik. Ojejing. Itu berarti lu bilang ojejing. Ajojing. Yang typo siapa sih sini? Enggak ada. Iya, enggak ada. Summer apa? Summer remember. Bagi siapapun yang mau make nama itu silakan, tapi konfirmasi dulu ke gua. Oke. Okay. Oh, harus gitu ya. Harus. Lo bikin hakinya juga dong. Summer remember bagus, Pak. Bikin hakinya. Bikin hakinya bukan bikin hak ciptanya. Summer remember tadi artinya apa? Keringetan. Nah itu keren banget, Pak. Jadi kayak semacam ada efek yang dihasilkan pada saat abis nonton konser mereka. Berarti itu adalah keringetan. Keringetan. Berarti okay. Wah, olahraga kan sehat. Berarti musik itu yang kita dengerin sehat juga, Pak. Iya, iya. Dan jadi nama bandnya? Keringetan Summer Remember. Keringetan Summer Remember. Keringetan sama. Terus suara gue tuh udah mulai habis nih, Dustin. Ini rasanya agak-agak payau. Mungkin ini bekas air impus lu yang belum habis kali, Bang Pras. Kagak, ya? Ini emang air biasa ini. Oh, enggak, ini kok agak bocor ya botolnya dikit ya? Mana?
Enggak, bukan bekas suntikan. Enggak kok. Ini aman kok. Summer remember, bro. Iya, gua selalu ingat itu. Summer remember ya. Tapi itu gua yang nemuin, lu kan summer forget tadi ya. Lu kan summer forget yang nemuin dia. Kenapa lu tiba-tiba? Lapornya ke gua dulu baru ke lu. Ciptanya. Sorry, inisiatif gua. Lu cuma nyempurnain doang. Oke, siap. Jadi tetap idenya di lu. Iya, benar. Jadi BMTH ini gimana nih anjing? Oh, summer remember nih. Iya, BMTH. Lu merasakan ketakutan di situ. Lu beli tiket yang kayak gimana? Gua beli tiket, gua ngerasa jompo udah di situ ya. Yeah. Karena gua ngerasa crowded-nya itu hingar-bingar. Oke. Okay. Hingar-bingar di festival. Gua beli yang kategori 1. Lu beli kategori 1. Kategori 1 itu di atas, di tribun yang tengah. Nah, pada saat itu di momen itu ada yang benar-benar itu full. Udah full house. Maksudnya bangku kagak ada yang gak keisi. Oh, keisi ini sold out. Sold out. Sold out, tinggal ngomong sold out, full house. Apa lu lagu Korea? Apa? Bukan, EPSA ya? EPSA, tuh. Apa? EPSA, Korea gak sih? Iya. Taiwan. Hah? Taiwan? EPSA. Taiwan. Taiwan. Sorry. Nih. Terus. Gue di situ pak, udah duduk nih ya. Dia berapa lagu total? Lagu yang sepengetahuan. Total dia berapa lagu? Yang harus dinyanyiin. Yang harus dinyanyiin berapa? Gua dia terakhir tuh nyanyi berapa? Taruh, gua tarik dulu ke belakang ya. Gua tarik dulu ke belakang. Ini gua dapat udah spoiler. Dari dia manggung di Thailand sama Jepang. Oke. Okay. Songlistnya keluar tuh. Iya. Yang kertas lembaran kan? Iya. 20 lagu. Lagu terakhir Drown. Tron. Iya. Oh, Tron. Lagu terakhir Tron. Iya. Nah, sebelum Tron baru Drown. Terus? Terus? Enggak harus. Ya terus ngapa colek? Terus lu ngapa dah? Santai dulu. Santai. Ngapa? Santai dulu. Ya ini tadi gua bicara ngapain ya? Anjir, terus. Anjir. Lu ceritain lagu terakhir itu Drown. Sebelumnya Drown. Drown. Nah, ini baru lagu sorry. Baru lagu kesini. Lagu keberapa? Ada kejanggalan-kejanggalan yang gue tangkap. Iya. Yang paling gue tangkap orang nangkep, tapi gue juga nangkep. Lu nangkep apa? Eh, biawak. Lu nangkep apa? Orang nangkep, gue juga nangkep. Itu apa? Kagak nggak harus dilatain lah ya. Terus? Nih sepenglihatan gua ngeliat visual ada yang nge-freeze. Oh, visualnya ada yang nge-freeze. Can you feel LED-nya? My heart pas lagu itu. Nah pas nge-freeze-nya itu gara-gara kan dia kan ada ngebawa cerita untuk lagu itu pak. Iya, betul. Ngebawa cerita ya kan. Iya. Ada awal-awal kita dikasih suguhan itu buat dia masuk opening. Pakai visual itu kayak belum kena install. Kayak belum kena install? Kabur? Enggak, mata merah. Oh, mata merah. Mata merah tapi enggak kedip tuh. Oh, enggak kedip dia. Ya. Itu visualnya awalnya. Visual. Namanya apa gitu ya, kan ya. Model di situ. Terus? Kuak. Ntar lu lagi cerita BMTH ini. Nah, terus? Setelah itu Bang Pers ya, keluar dari itu ya. Nah, itu mah aman ya. Iya. Nah, pas di lagu ke-9, sebelum lagu ke-9 ya. Nah, itu yang pertama, dia pas opening. Terus? Ya kan, pas opening udah main, gitar mati. Sama mic gak nyala. Gitar mati? Sama mic gak nyala. Gitar sih nyari gak tuh? Gitar mati nih, gitar mati. Gitu. Enggak. Terus? Gini-gini kali ya. Wah, air nih. Iya, emang air. Terus? Gitar mati! Ini kenapa dia bilang air, Pak? Iya, dia cangcimen gua. Gua kan gak ada kontan nih. Nggak apa-apa, nanti nggak apa, aman. BMTH dulu, yuk. Nih. BMTH ya? Iya. Yeah. Sequencer mati. Sequencer mati? Gitar mati. Lu tau dari mana sequencer mati? Itu kan ada di kuping orang tuh. Nah, itu yang paling depan, festival. Oh. Penyampaian dari depan ya. Oke. Nah, sequencer mati ini. Karena untuk yang opening itu, diulang, Pak. Dia yang di lagu ke-8 lah. Kurang lebih sepengetahuan gue ya. Nah, diulang akhirnya masuk nih, aman. Nah, yang terakhir yang idea itu pas lagi visual main kan ada lirik-lirik yang keluar tuh, lirik-lirik yang keluar. Nah, liriknya yang terakhir macet, nge-freeze, nggak jalan. Nah,
bebetnya kayak ngambek gitu lah. Ngambek, langsung ninggalin tempat dia atau dia sempat ngomong dulu? Ngomong bahasa Inggris. Apa kata dia? Apa bahasa Inggrisnya waktu itu? Kira-kira. Kayak ya you wait dulu ya gitu ya. Apa? You wait dulu. You wait dulu katanya. Senangkap-nangkapnya artian gue lah kayak you wait dulu, kamu nunggu dulu gitu ya. Terus oke, you wait dulu, kamu menjawab, promotor keluar, oke, personal mau istirahat dulu sejenak, lu tunggu dulu ya sekarang di sini ya, oke, siap-siap nunggu nih ya. Lagu 9, lagu ke 9 saatnya 20 lagu ya, kurang 11 ya. Nah 30 menit ya, masih aman karena kita masih bisa ngobrol segala macam ya sama orang-orang. Orang lu bawa cewek lu gak? Gua bawa temen gua, Rapi. Nggak kotor? Apa ya? Nggak, itu lah. Apa? Itu rapi. Terus? Bersih, nggak bersih gitu. Terus? Nih, gue bilang, anjir ini kok susahnya kayak SS1, ya kan? Mondar-mandir ada orang yang mau ke toilet dulu, segala macem, bawa tas, gitu-gitu ya. Lama ya kan? Popcorn bawa? Ah? Popcorn. Nggak, rap itu udah kejauhan ini. Nah, terus? Ini kelan. Iya kan? Iya. Ini apa? Simple. Nanti yang awal. Yang awal kan? Iya. 30 menit. 30 menit aman. Iya. 40 menit udah mulai resah nih. Penonton. Oh iya, gua juga anjir. Gua sabar nih, tapi sabar kan ada klimaksnya juga ya, Pak ya. Sabar ada klimaksnya juga. Sabar ada klimaksnya. Nah, di titik klimaks itu, Pak, gua udah langsung kentang yang namanya meledak-ledak gitu, Pak. Gua apa? Ya, apanya? Meledak-meledak. Orangnya. Gua ya. Lu ngomong apa waktu itu? Apa? Lu ada teriakin enggak? Gue bilang, wah gimana nih badan nih? Lu bilang gitu? Iya, wah gimana nih badan nih? Gitu ya. Gue bingung. Itu apa nih? Lu teriak gitu? Iya. Pada ngeliatin gak lu teriak gitu? Apa? Gimana nih urusan? Ya yang lain akhirnya ikut emang lagi teriak-teriak juga nih. Wow, gitu-gitu ya. Gimana teriak? Wow. Ya kan ya? Rio bener bro, Rio pada saat itu ya? Semua tuh? Ada yang mau? Ada yang mau? Sama U, E? Enggak, itu jadi pihak Palen. O, A, O, E. Pihak Palen. Orang bukan sedang dulu ya kan? Gitu dia. Tiba-tiba masuk dia langsung bawain lagu yo yo ayo, iya kan? Yo ayo. Kita ayo yo ajo jing jing jing. Nah, ini tuh udah terlalu jauh nih ya. Iya, udah terlalu jauh. Terus selang itu kan udah karena semakin riweh ya, Pak ya. Akhirnya nih promotornya keluar, Pak. Di kurang lebih 50 menit lah gue nungguin untuk hampir sejam. Terus mohon maaf untuk semuanya, udah makin panas kan ya, makin tebel muka orang kan ya di situ ya. Terus? Karena ini ada kendala teknis, jadi show ini tidak bisa dilanjutkan. Itu Pak, lu apa tuh, lu respon. Melontarkan kata-kata apa ketika lu dapet? Wah, geram lu? Iya. geram enggak gitu. Terus gimana? Enggak, gua kayak geram, gua geram. Lu gimana? Tuh kan Dik, bener Dik. Iya kan? Dik lu siapa? Lu sama si Rapi tadi katanya. Rapi Andika namanya. Oh. Kenapa enggak Andika dari awal? Kenapa harus Rapi dulu? Harus Rapi. Tuh kan Dik, iya kan bener kan, udah dugaan. Lu juga dugaan lu udah bener nih kalau kayak gini. Dah anjir, mau marah salah, mau ngemarah juga salah. Cuma ada penekanan doang di hati nih, susah nih. Iya kan ya? Ada ya. Gedek. Ya, gua bukan masalah budget apa gimana, tapi penantian untuk nonton ini. Iya. Iya kan ya? Lu hafal semua lagu-lagunya BMTH? 6. Apa aja tuh? Chelsea Smile, belum dibawain? Obey bawa. Obey udah dibawa? Obey udah, Shadow Moses bawa. Apa? Shadow Moses sudah dibawa? Kingslayer belum dibawa. Kingslayer belum dibawa. Tron belum dibawa. Terus? Sama Can you feel my heart? Oh iya. Can you feel my heart? Neng. Itu belum dibawa? Udah untungnya. Oh udah dibawa. Tapi yang gue
Gara-garanya, gue kesel gara-gara apa? Lagu yang paling lu tunggu apa di situ? Drone. Wow. Nah ini salah. Iya. Orang drone. Yang suka drone itu pasti kayak yang ecek-ecek ya. Ecek-ecek, oh, iya. Harusnya lagu apa tuh yang? Sorry ya kan, sorry tuh saya ini. Lo tadi yang apa ya kayak drone segala macam ya. Gue nunggu ya, yang benar. Shadow Moses untuk udah keluar. King Slayer yang belum keluar. King Slayer. Ya? Maksudnya enggak, gue coba lagi gimana? King Slayer. Ana. Pokoknya nadanya gitu-gitu lah. Iya. Karena jambran kenapa bocah-bocah yang cuma apa drone, kenapa menurut lo? Karena dia nggak terlalu go pro sih, Pak. Yang pro harusnya lebih ke drone. Oke. Nggak terlalu ke go pro drone. Nah, iya. Itu lah masalahnya. Udah, tapi intinya OB udah ke bawah. Tapi duit lu balik setengah nggak? Nah, ada besok lahir ngangkat. Iya kan ya? Untuk rapel day 2 sepenuhnya full untuk di refund. Nah untuk day 2 nggak dijelasin untuk dibayarnya refundnya setengah atau nggak full. Intinya di refund juga nanti. Tapi untuk belum sekarang. Ya paling lama ya kurang. Paling lama ya. Maksudnya lu masih tahu atau gimana nih? Paling lama itu paling lama ya. Maksudnya ini bakal kayaknya bakal lama gitu. Iya lama dah. Oh. Ya modelannya ya, karena kan yang di email kan waktu ya sama dia. Iya. Oh. Minum. Nah, nih ada Arif Alfiansa nih mau ngasih info. Pras. Ya. Dia ini pernah nyemek down Triple H temennya sampai sesak napas, Pras. Masih gini. Nah, Triple H itu kan dimasukin ke selangkangan tuh kepalanya tuh. Iya. Jadi begini, Pak. Gua habis ngaji. Subuh nih, ya kan. Subuh ngaji subuh. Terus ke tempat pengajian gua. Subuh gua keluar nih, ya kan ya. Itu lagi bulan puasa. Posisinya karena gua waktu itu zaman SmackDown lagi kenceng-kenceng ya. Gua antusias bikin sabuk SmackDown dan itu persis banget. Lu yang bikin? Gua bikin. Dari apa? Gua tiba-tiba keingetannya. Anjir, kok tiba-tiba gua kebawa mimpi untuk bikin sabuk SmackDown ini? Oh, ada ilham. Iya. Gua dapat dari apa? Yang pertama gua ke tukang jok. Gua beli kulit jok. Oh, jok. Lu bikin. Iya, jok Supra bekas tuh. Iya kan banyak tuh ya. Berapa nih? Iya. Jadi gua bikin tuh. Polanya kayak jam tuh. Iya. Jadi tuh buat kulitnya ya. Iya, yang kulitnya doang. Nah, yang buat WW-nya itu. Nah, lu pakai tebak gua pakai apa? Pakai pipa. Oh, ini mungkin seng. Kawat. Kulit badak. Kakak, yang kulit tikus. besi. Nasi. Kayu. Bukan nanya. Bambu. Gua jawab ini. Apa ini? Apa jawabannya? Apa? Frame plastik. Oh lu pakai frame plastik? Lu tahu frame plastik? Frame plastiknya buat naro ban. Buat naro apa? Biar kayak sabuknya kayak John Cena. Biar apa? Apa? Kenapa? CD. Oh lu pakai CD? Lu tahu kan frame plastik CD? Dia kan muter. Iya. Nah yang intinya gue sablon W gitu Pak. Jadi pas lagi itu sabuk gue muter. Oh bisa muter W-nya itu. Nah untuk samping-sampingnya kan ada emas-emasnya gitu ya. Terus kepotong tuh pala lu pada Stin. Nah gitu duduk baik-baik aja. Udah ini udah white ya? Udah white dah. Udah. Terus. Nah Pak. Nggak mau kembali. Nah ada lagi Pak Pras. Apa? Samping kiri kanannya. Iya. Lu tahu gak supaya kelihatannya emas silver kayak yang benar-benar tinju. Apa tuh? Pakai apa? Pakai plastik rokoknya bungkus rokoknya yang ada di dalam. Keren anjing. Gua ketempelin terus. Iya. Nah, gimana temen gua enggak tergiur untuk memainkan SmackDown itu? Oh, gara-gara melihat sabuk itu. Nah, terus temen gua tergiur lah. Ingin merebut. Ini merebut sabuk itu. Oke. Okay. Padahal nggak tahu resikonya besar Pak. Nah, karena lu akan benar-benar hajar dia nih. Gitu. Iya. Nah terus dari rumah gue udah pakai kaos Juventus dong. Iya. Tahu dong posisi gue jadi apa? Jadi apa? Wasit. Oh. Nah, datang ya kan? Tertek. Teman gue, kok masih ada guru ngaji gue ya? Ntar dulu gue bilang ya, kalau udah nggak ada, aman kita baru main SmackDown. Baru kita main SmackDown. Iya. Gue situ wasit Pak.
Oh, lu jadi wasit di situ. Wah, itu seru banget, Pak. Itu pakai karpet yang sulai dong, tahu kan? Iya. Main di situ. Main di situ, tak kayak biasa ya. Iya. Wasitnya kurang ajar terus nyemek. Ini kapan cerita lu nyemek teman lu nih dari bikin sabuk nih anjing. Mundurnya dari bikin sabuk nih bangsat. Iya kan, dari kulit apa? Iya. Ayo buletannya dari apa? Lu kasih tebak-tebakan lu anjing. Rasa komunikasi tadi. Nah, itu pas kelar, Pak. Itu tiba-tiba ada di mana yang emang kayak dia ngerasa kayak DPS, Pak, lagi ngeluarin semekan. Oh. Jadi teman gue di tengah-tengah. Iya. Pak di semek, dia kelantasan. Seharusnya yang harusnya semek biasa sampai kedebuk, Pak. Sampai kedebuk. Iya, anjir. Panik. Itu semek apa yang dipakai? Hah? Semek apa yang dia pakai? Yang triple high itu. Lu yang nyemek. Oh, teman teman elu. Gue yang wasit, tapi lu yang wasitin. Gue yang ngomporin tuh. Semek habis semek. Oh, lu yang ngomporin. Iya, semek nih. Terus dia kesemek. Terus ngap dia. Wah, Pak, sek-sekan, Pak. Panik itu gua segitu gara-gara ngerebutin sabuk jok kulit. Cara sabuk jok. Caranya gimana ketika dia ngap? Lu apain dia? Ah, gua lu ngap. Napas pernah. Dia yang ngap, bukan gua anjing. Iya, oh dia ngap. Untung ada ini, Pak, pompa balon. Pompa balon yang hidup. Iya, iya, terus lu masukin ke mulutnya. Iya, gua gini-gini. Pompa. Iya. Pompa balon lu masukin ke mulutnya. Biar apa? Biar apa Dustin? Enggak, karena di situ ada udara, Pak. Iya, ada udara, tapi kan itu beda. Maksudnya kan bukan pure oksigen murni bersih gitu. Iya. Wah, abis itu dia kayak gimana, Pak? Kayak muntah tapi enggak keluar. Gara-garanya pas gua cobain pahit, Pak. Yang pompa itu? Iya. Ya emang iya. Kenapa lu kasih itu? Panik posisinya. Oh, karena panik. Udahlah pompain pakai ini gitu. Itu dia orang yang sama. Iya, itu dia ada orang juga. Itu dia teman gua yang dua kali gua kenain, Pak. Modelnya kayak gitu. Ya udah, Pak, pas abis itu ya udah pada akhirnya seharusnya teman. Fakta selanjutnya. Arif. Info selanjutnya. Info selanjutnya. Yo. Dustin ini pernah iseng beras. Okay. Temennya binditan. Minta saran ke Dustin dikasih madu rasa. Nah, ininya. Terus dia tidur di lantai. Kesemutan matanya. Ya Allah. Dan orangnya itu juga, Pak. Gimana temen lu? Jadi gini, kalau gua ngusul ya gini, wah mata lu lagi bintitan ya kan, namanya Oda ya, Day, mata lu bintitan, Day. Wah, gua punya saran nih, gua saran soalnya, karena gua berpikiran kalau madu kan buat obat-obatnya kan bagus nih. Iya. Day, daripada lu pakai salep, gua ngerinya lama, nih gua ada inisiatif nih, lu coba dah beli madu rasa gitu. Terus oles ke matanya? Iya. Apa yang terjadi? Gua sama madu, ya udah dia nurut sama gua, lagi bintitan. Iya. Ya pas gua oles, ini buat obat lu, bisa kali ngempesin. Padahal gua gak tahu-tahu amat ya bisa ngempesin atau enggak. Iya. Atau aja. Udah pas lagi main di rumahnya dia, di depan akhirnya pada geletak tiduran, Pak. Iya kan, pas lagi geletak tiduran, pas bangun, matanya penuh sama semut di sini. Aduh ya Allah. Bukannya malah tambah itu gara-gara ide lu tuh. Gue inisiatif kirain bisa nyembuh, malah nambah. Enggak, apa hubungannya madu sama mata? Oke, madu sama mata. Soalnya madu apa-apa bisa apa ada info selanjutnya, Arif. Enggak ada khasiat yang baik kan? Apa? Madu di tangan kanan gue itu racun. Itu kan lagu. Madu di tangan kananku. Berarti yang baik-baik nih. Otomatis wah mata lu juga bisa baik nih. Kalau pakai madu gitu, Pak. Kalau diracun meninggal. Apa hubungannya? Itu hubungannya gue gara-gara lagu. Ketrigger suges, Pak. Sama yang kalau madu misalnya buat apa-apa kan bisa buat ngobatin juga kan penyakit. Nah, otomatis gue nyobainnya jadi obat luar, bisa gak? Wah, luar biasa, ternyata gak bisa, Pak. Gak bisa. Info rip. Info berikutnya. Jadi ini keperjakaannya hilang gara-gara La TV, Pras. Ini pernah kita bahas ya? Mana? Udah pernah kita bahas belum ya? Belum. Oh, belum ya? Ininya belum. Kenapa? Lu ngocok? Jangan 501, Pak, zaman itu. La TV lagi kenceng-kenceng ya, Kak? Iya, yang komedi tengah malam kan? Sebelum jadi TV, wah. TV One. Sebelum jadi TV One kan? Iya, tahu gua itu. Tuh gua ngikutin kok, ngikutin gua. Iya, La TV habis itu berubah jadi TV One. Kenapa perjaka lu lepas gara-gara La TV? Ceritakan. Film-filmnya, Pak, menggiurkan, Pak. Pada saat, wah, bukan komedi tengah malam, setelah itu. Setelah itu? Kan ada tuh yang foto-foto model.
Oh, yang foto-foto shoot. Iya, itu. Iya, yang foto-foto shoot tahu gua. Wah, itu kan wah. Nah, itu lu ngaceng waktu itu. Bukan main, Pak. Swipe up banget. Swipe up banget. Naik ke atas. Swipe up. Swipe up banget. Terus terus. Tapi cara gua gimana? Anjir, ini kalau udah kebel kayak gini, gimana ya istilahnya? Ya udahlah, gua mencoba untuk treatment kayak gitu tapi enggak pakai tangan. Enggak pakai tangan. Dengan cara apa? Letter X. Letter X. Kaki gua gini satu. Nah, gini. Dikempit. Oh, dikempit. Dikempit gitu. Tapi dia kan ngaceng. Sakit dong. Enggak sakit. Kan awal-awal, Pak, kayak ngerasa tret-tret. Wah, keluar. Gua kok kayak pas keluar. Wah, kue. Apa? Pas gua begini. Iya. Pas gua begini. Lu empit-empit? Iya, pas gua begini pas lagi adegan. Wah, ini yang pas nih. Langsung gua lu gini-giniin. Gua kencengin pas gua. Gua kayak ngompol, Pak. Keluar dia? Iya. Keluarnya kayak kencing juga dah. Kok? Masa? Ya, kalau sperma, spermatin. Kalau kencing, gak mungkin. Sperma itu berbarengan sama kencing. Tapi itu gak tahu mambak maur gitu, Pak. Mambak maur? Iya. Apa? Beng. Kayak banyak gitu, Pak. Banyak ya? Keluar. Pas lu cek, emang banyak? Banyak, Pak. Terus gimana? Celananya lu apain? Lu buang? Atau lu kasih ke nyokap? Gua kibas-kibas depan kipas angin. Lu kibas-kibas? Kering ya, dong? Kering. Oh. Ada yang angkat gak itu? Terus lu pakai lagi? Apanya? Ada yang angkat gak katanya? Kering-kering gitu kan? Oh iya, gak ada. Gak ada. Gak ada, itu. Ikut ke terusnya juga lagi. Miss call, miss call. Miss call. Miss call. Keringnya kan. Pas kering yaudah, gua pakai lagi ya kan ya. Akhirnya tuh agak-agak ini pak kaku tuh bagian depan tuh. Sama gatel pas pakai pas pagi luka, kan. Luka aku. Enggak luka. Terus. Nah, pas itu ya udah seperti itu Pak pada saat itu nonton TV. Itulah pertama kali. Iya, pertama. Setelah itu lu sering lagi enggak lu coli pakai foto-foto model itu? Enggak, akhirnya weekend aja lah capek mah gua. Kan sering itu anjing. Ada jadwalnya. Iya, weekend doang. Ini kan hampir tiap minggu berarti lo. Karena kan kalau kita sekolah kan capek aktivitas main juga kan Pak. Kalau udah mau nikah. Kalau udah mau nikah sekarang. Katanya mau nikah ya. Katanya mau nikah ya. Ntar, ini penumpang tahu gosip-gosip kayak gini dari mana ya? Ya, berarti orang ini ngikutin kehidupan lo lah. Dari tadi ngomongin, dari kita, dari tadi ngupingin kita berarti ya? Ngomong apa sih lo? Ya dari tadi ngupingin kita ya? Iya. Gila. Teriak aku nonton gimana tadi? Teriak aku nonton. Penonton gimana tadi? Mana? Wow. Banyak riu gitu kan. Ya, terus? Nah, pas riu itu gimana tuh pas riu? Pas riu, wah. Parah Pak, pas Rio itu udah Pak makin hingar bingar waktu Rio itu. Iya. Lu marah juga nggak? Apanya? Lu marah juga nggak waktu Rio itu? Wah, bukan main Pak. Marah. Apa yang lu bilang? Marah apa? Yang tuh bilang. Kan gua dibilang dari awal bisa kayak gini. Sama siapa lu teriak? Enggak, nunjuk ke panggung. Oh, kan nunjuk ke panggung. Dia sama teman tadi. Katanya sama teman. Oh iya, Dika tadi bilang. Gini. Terus? Gue bilang, tuh kan Dik udah bilang dari awal, begini kan jadinya. Iya nih, gue juga udah feeling nih. Langsung gue begini, kan gue udah bilang awal-awal. Wah, udah emang gak beres nih dari awal juga. Dari awal lu bilang gitu? Nah, promotornya akhirnya keluar. Dia bilang apa? Dia bilang, mohon maaf, konser ini tidak bisa dilanjutkan. Lu kesel? Wah, bukan main. Kesel tekanan Pak gitu Pak. Keselnya kesel ada tekanan Pak. Jadi apa yang lu bilang waktu kesel? Apa yang lu bilang waktu itu? Yang teriak lu apa teriak? Gue bilang bapet dah kalau kayak gini. Bapet apa? Babi ngepe. Oh, babi ngepe. Maksudnya gue nggak kesel sama promotornya, gue nggak kesel sama tapi pas tapi yang keselnya kenapa bisa pasti penantian karena pasti penantian ya penantian kan? penantian gue nggak kesel sama sekali tapi penantian itu bukan masalah budget apa gimana yang keluarnya itu penantian aja sih Pak. Itu modelnya ini masalahnya gue kebayang apa andaikan gue dulu di Hard Rock Bali datang itu ada privat dia dia main di sana Pak. Dan main di situ. Dia enggak di batasi sama barikade. Oh beda. Oh langsung. Intim. Nah, intim lebih yang intim. Yang bilang BMTA baru datang 2 kali itu salah. 3 kali. Tapi lu waktu latif itu langsung
coli sering. Apa ya? La TV sering coli. Ada yang siang lagi tuh. Siang waktu itu. Siang sinetron apa itu? Langsung coli tuh. Ya seperti itu pak. Oh, parah juga lu ya, tapi sering buat coli. Kayak macam gua ngeluarin keringet lah istilahnya. Oh sama kayak keringet di BMTH kemarin. Panas tapi ya di BMTH. Di BMTH menurut gua agak nyeleket. Agak nyeleket gimana? Kayak lembab gitu pak. Jadi kalau misalnya mau keringet, keringetnya juga keluarnya ragu gitu pak. Kan, kalau nama band apa yang bagus ya? Hah? Nama band? Nama band? Iya, Sam... Summer Remember. Itu bagus. Itu baru gue punya hati ya? Iya. Wah itu bagus. Kalau itu bagus namanya? Lebih ke genre apa ya, Summer Remember ya? Kalau misalnya kita lihat Summerland udah ada info. Sama remember bro. Pras, dia pernah namanya Bintitan Pras. Iya. Yeah. Terus dia iseng Pras kasih madu rasa. Oh iya. Anjir, terus gue kayak kira ini, terus apa namanya? Gila. Apa namanya? Di lantai terus apa? Kesemutan. Anjir, ini gue kayak dijapu dah. Baru sadar. Kapan anjir? Apakah gue pernah enggak? Benar enggak? Emang itu pernah bahas ini? Enggak, ini gue kayak masuk ke lembah Insidious ya? Kagak. Kayak hal tapi emang lembah pernah lu lakuin itu? Apa ya? Emang pernah lu lakuin taruh ke mata itu? Udah. Ah, kenapa anjir? Anjir, gue bahas lagi ya? Udah sadar dia. Anjir. Udah sadar dia. Sekarang challenge nih buat Pak Dastin. Iya, yeah, challenge. Pak Dastin harus jawab pertanyaan tapi cuma boleh satu kata doang. Yeah. Oke, okay, boleh. Ya, yeah, oke. Okay. Jawabnya apa tuh? Satu kata aja. Satu kata aja lu jawabnya. Gak boleh. Misalnya J gitu. Iya, yeah. Itu satu huruf. Kata, oke. Okay. Itu huruf, ya. Apa makanan kesukaan Dastin? Ketan. Ketang. Ketang soalnya. Ketang dulu dia. Stop. Ya, Enggak bisa jawab satu kata. Harus ada alasannya. Nah, Bang, ini ntar loh. Mobil-mobil Pimairit nih ya, yang udah dimodif setelah kok enggak pernah nge-share after before ya? Udah pernah gua kok. After before? Udah. Enggak, sesudah dan sebelum. Buka sebelum sesudah sering dong. Udah pernah gue bikin ada di TV. Sebelum dan sesudah. Enggak, ya. Kan gue bilang. Sorry. Dia ini baru tanya Pras, dia Pras. Gue bilang tadi apa? After before, sesudah. Jawabannya dulu. Apa, Rip? Kan udah dong. Ya. Ya, sesudah udah. Dan sebelum, sesudah dulu, baru sebelum. Ya. Sebelum kok sesudah kembali? Belum. Kok kembali? Belum. Apanya? Sesudah dulu, ya. Baru sebelum. Enggak, tapi lu sebelum sesudah. Nah, inilah Pras gue bilangin ya. Jangan memakai hal-hal yang mainstream. Kenapa? Pakai yang independen karena hal individu itu kayak kelihatan anjir, Pras beda sendiri. Orang pada mampir Pras ngeliat. Hal yang apa tadi? Sebelum susu. Hal yang enggak mainstream. Hal yang enggak mainstream. Indah apa? Independen. Independen. Lu mau partai. Ngapain lu? Enggak ketawa lu. Gua partai sih. Ya independen kan enggak ada orang dari partai mana enggak dia independen gitu. Gitu lo, lu paham enggak sih? Ada fakta info deh. Info berikutnya ini beneran. Dia pernah dibalak di bis Pras. Wah, itu ngeri gua. Gua dulu kan Jerox Star tuh. Jerox Star fansnya Jerox Star. Ya. Apa lagu Jerox yang paling lu suka? Ini Pak. Bidadari. Dong. Into the Silent. Hah? Into the Silent. Into the Silent. Selain itu? Cahayamu. Deng. Sama itu. Sama tadi itu. Sama rata-rata Mbak Sema. Oh, Mbak Sema. Awalnya. Oh, Ceria lah. Ceria lu gak suka Ceria? Ceria suka, tapi Ceria emang udah mainstream. Iya kan ya? Nyanyiin dulu dikit dong. Iya, kalau Ceria lah gimana awalnya? Ceria lah. Iya, Mbak. Hari ini ku... Awalnya. Lagu awalnya musiknya kalau itu dari bass. Entar musik dia ya. Entar. Pertama entar Ceria nih. Iya, iya nunggu ini. Lah musiknya di mana? Dirimu jadi tak sama karena
Aku tahu. Enggak bunyi nih. Soalnya mati ini. Ku menjadi yang sempurna. Tapi lu drum. Ku tahu ku tak bisa menjadi yang kau minta. Terlalu lama terdalam mimimu. Ini ku ingin pergi dari Lepaskan diriku. Tak. Lah. Lah ini gimana? Lah. Woi, kok malah cabut dah? Lah, kok lu nyampe aman tempatnya ini? Buse, gimana sih ini orang nih? Yah, nggak di konser, nggak di mana ya. Belum apa-apa, belum selesai, udah cabut duluan pada.